Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak memberikan dampingan hukum kepada ASN yang terlibat dengan kasus korupsi. Sekda menjelaskan kasus korupsi yang tersandung pada ASN saat ini masih dalam pengkajian KOPRI. Terkait dugaan kasus penyimpangan dana anggaran operasional COVID-19 tahun 2021, beserta anggaran dana pengadaan peralatan damkar tahun 2017, Tamrin selaku PLT Kadis Damkar tahun 2017 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sarolangun dengan kerugian negara sebesar Rp400 juta. Sementara kasus dugaan korupsi anggaran dana COVID-19 tahun 2021 yang merugikan negara berkisar Rp2,3 miliar, hingga saat ini masih dalam tahap penyidikan tim Kejaksaan Kejari Sarolangun. Sedikitnya 6 puskesmas telah dilakukan pemeriksaan, namun sampai saat ini Kejari belum mengumumkan adanya tersangka dugaan korupsi dana operasional vaksin COVID-19 di tahun 2021. Menyikapi adanya ASN Sarolangun yang tersandung dugaan korupsi, Sekda Sarolangun Endang Abdul Nasir angkat bicara bahwa sebelumnya telah diingatkan agar bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak mengambil langkah di luar aturan. Sejauh ini pemerintah sedang melakukan pengkajian untuk bantuan hukum pada ASN yang tersandung korupsi. Mengimbau, yaitu berarti kerja sesuai dengan aturan, ya. Sekecil apapun aturan ikuti. Kalau kita dengan kerja sesuai aturan, insya Allah mungkin tidak ada masalah. Ya. Maksudnya dasar hukumnya apa, tidak kebijakannya macam mana, SOP-nya macam mana, itu yang perlu. Kadang-kadang kita ini kan mau cepat-cepat melangkai SOP, misalnya 1-6, taruh kan lewat 4-5, kan langsung, itu contoh-contoh kecil. Ya. Sudah diingatkan Pak PD agar kita bekerja sesuai aturan. Pemerintah belum mengambil langkah untuk memberikan bantuan hukum kepada ASN Sarolangun yang terjerat dengan kasus korupsi. Namun pemerintah tetap melakukan pengkajian terhadap ASN yang tersandung korupsi. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.